Din na pasaway. Urante, kakawara pasaman eh. Longsor dari arah perbukitan di Kelurahan Talang Sura, Kecamatan Buntau, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, kembali terjadi dan menimpa beberapa rumah warga serta menutup akses jalan penghubung antara kabupaten. Beginilah detik-detik terjadinya longsor susulan di wilayah Kelurahan Talang Sura yang sempat diabadikan warga melalui kamera handphone, di mana terlihat jelas batu berukuran besar bercampur tanah dan batang pohon meluncur dari arah perbukitan. Warga yang merekam peristiwa itu pun panik, bahkan yang berada tepat di bawah lokasi longsor langsung lari menyelamatkan diri. Sementara tiga rumah warga di Dusun Salu Loso, Kelurahan Talang Sura, rusak parah akibat tertimbun material longsor. Selain tiga rumah yang rusak akibat tertimpa longsor, puluhan rumah juga dikabarkan terkena dampak, sehingga 50 kepala keluarga yang berada di dekat lokasi longsor diungsikan ke tempat yang lebih aman. Sementara personil TNI Polri yang ada di lokasi berusaha membuka akses jalan dengan alat seadanya. Namun, kondisi cuaca yang tidak bersahabat membuat proses pembersihan terhambat sebab tanah di sekitar lokasi masih labil dan rawan longsor susulan. Di mana longsor sebelumnya yang terjadi di wilayah Dusun Tembamba, Kelurahan Talang Sura, Kecamatan Buntao, kami saat ini melakukan upaya-upaya untuk mengatasi bencana. Kemudian saat ini di Dusun Loso, warga yang terdampak bencana tersebut sudah diungsikan ke tempat keluarga yang berada di lokasi yang aman. Untuk saat ini belum dapat dilakukan pembersihan ataupun kegiatan di mana lokasi saat ini masih rawan akan terjadi longsor susulan.